Satu Siput Hutan. Oke, kita sekarang lagi ada di IMS Surabaya. Untuk kesekian kalinya, Sing itu lagi bikin acara lagi. Buat kalian yang mau join main RC Adventure bareng-bareng area Surabaya dan sekitarnya. Surabaya, Mojokerto, Krian, mana lagi? Bangil, Pasuruan, terus? Pokoknya Jawa Timur yang merapat ke Surabaya, join aja Scale Hobby Adventure Community. Di situ temennya gokil-gokil, seru-seru. Jadi kalian itu kalau main ada wadahnya. Pentingnya ikut sebuah komunitas adalah kalau rusak bisa tanya-tanya sama temen, nggak sampai salah beli. Betul? Siap. Nah, hari ini kita kedatangan siapa ini? Perdana. Namanya Perdana. Om Perdana Putra udah berapa lama main RC Adventure? Baru mulai Oktober, 6 bulanan. 6 bulan. Jadi Om Perdana ini raksas fanboy ya. Jadi kalau kita lihat ya, memang dia itu aprilnya itu American boy banget gitu loh. Jadi mulai dari sepatu fans, celana Dickies, jam G-Shock, culture-culture gitu barangnya. Sudah dapat persetujuan istri belum? Sudah, alhamdulillah sudah. Okay. Kenapa kok milih Traksas ini, Om? Apa yang ada di pikiran Om ketika milih ini? Pertama pengen main RC itu cari RC yang reliable, yang bisa buat apa aja, yang flat, reliable. Terus? Ini sih pengen gitu, pengen biar semua obstacle naik, bisa ngelewatin semua obstacle. Buat trailing-trailing aja sebenernya. Buat trailing, terus akhirnya dipilih Traksas ini. Siap. Ketika milih Traksas, dan biasanya kan ada orang itu yang mendang-mending lah ya. Semua orang kan pasti mendang-mending. Dipilih itu berdasarkan, ya paling gak akan lihat-lihat dulu gitu ya. Kira-kira comparison-nya paling dekat sama RC apa ya? Dulu bingungnya antara ini sama Vanquish. Vanquish. Karena pengennya cuma buat trailing-trailing aja, kayaknya lebih cocok naik 4. Bener banget. Jadi kebetulan kita pakai Vanquish. Jadi memang Vanquish itu kalau yang dimaksud di sini ini kan pasti Ponik. Yes. Nah, kan biasa American Boy itu yang terbaru, pokoknya mesti gitu, betul ya? Overdrive, underdrive, ya apapun itu, ya yang mana ban depan sama belakang muternya enggak sama, itu penting buat obstacle, tapi tidak disarankan buat long trailing. Kenapa? Bannya pasti habis, tidak rata, dinamonya pasti cepat panas, karena ibaratnya itu dia itu berlari tapi terikat. Nah, jadi memang pilihannya udah cocok banget. Nah, sekarang kalau kita ngobrolin Traksas ini, Om, kira-kira apa aja yang udah diganti di Traksas? Pertama, servo. Servo? Servonya, ya gitulah kalau Traksas. Ini dibuka boleh, Om? Boleh, silahkan. Buka. Mari kita buka. RC-nya kuala, bro. Enggak lagi ya? Ini RC pertama, Om? RC kedua. Oh, RC kedua. Wih, RC-nya galak banget. Ngakunya nubi, tapi suhu ternyata. Dimulai dari bagian depan ya. Bagian depan ini bisa pakai apa? Word 9,5 CTI. 90.5 yes. CTI. Pertanyaan pertama, asli apa palsu? Asli. Oke. Saya mulai suka ini. Terus ini ada ISC ini. Ini ISC ini satu-satunya barang guava di sini. Ya. ISC ini 1060 ya. 1060. Jadi mobil ini pakai 1060 gitu. Pakai ISC ini. Iya, ISC ini dibuat akomodir Winch GTI depan. Jadi Winch GTI-nya itu jadi kuat banget, speed torsinya bertambah ya. Karena memang kalau menggunakan ISC itu daya stabil, semuanya jadi terbantukan. Jadi mantap. Untuk servo belok-belok pakai apa ini, Om? DS35. DS35 Corless. Jadi DS35 Corless itu adalah servo dengan teori terbaru ya, Corless ya. Corless bukan yang terbaik brushless, tapi terbaru. Kenapa? Karena kekuatannya juga dapat, harganya juga affordable, kualitasnya juga nggak kaleng-kaleng. Jadi memang itu recommended banget. Masuk ke bagian agak belakang. Nah, ini ada dinamo sama ISC aslinya ini ya. Aslinya. Yang pakai mobilnya. Pakai apa ini? Akse 2800 kV. Generasi pertama apa generasi kedua? Generasi kedua. Terbaru berarti ya, Om. Terbaru lagi. Jadi akse R2. Nah, akse R2 2800. Akse itu ada beberapa macam version ya. Ada 3300, 2800, 2300, 1800. Itu macam-macam.
generasi pertama dan generasi kedua bedanya apa Om? Kalau Axel R2 untuk program card dapat menggunakan handphone. Ya. Betul ya. Dan dia punya satu fitur yang paling saya sukain di mana drag brake-nya itu automatic. Jadi mobil ini well calibrated dan bisa menganalisa obstacle-nya sendiri sehingga drag brake-nya otomatis. Bisa nyetingnya enggak? Bisa. Oh, bisa. Jadi memang ini keluaran komputer baru ya. Komputer terbaru. Jadi itu menarik banget. Dengan combo brushless ini, baterai yang dipergunakan berapa ampere? Pakai 3S 5600. Bisa main berapa lama? Sejam, 2 jam. Sejam, 2 jam. Terus habis? Habis. Yaudah, nggak habis-habis. Mainnya selesai. Mainnya selesai? Mainnya selesai. Belum pernah ngabisin belum baterai pernah ini? Belum pernah ngabisin. Kita tahu nggak kira-kira 5600 jadi ya? Iya. 5600 itu kalau di mesin brushless habisnya bisa berapa lama kira-kira tahu nggak? Kurang tahu. Pengen tahu nggak? Pengen tahu. 6-7 jam. Ya. Jadi ini unik ya sob ya. Baterainya gede, ya Om Perdana ini pengen bener-bener trailing minded. Jadi dia tuh suka jalan jauh gitu ya. Betul ya. Kaki-kaki. Kalau elektronik Sultan sudah kita bahas kaki-kaki. Shockbreaker pakai apa ini Om? Asli, masih asli bawa. Masih asli. Ada rencana diganti Om? Masih enak. Cukup dulu. Belum dulu. Kalau ada rencana diganti tolong bilang ya. Saya mau shockbreaker lamanya gitu ya. Jadi derek bat jangan ganti shockbreaker. Baterai ini pakai apa ini? Velg apa ini Om? Velgnya velg biasa. Velg biasa. Asli apa palsu Om? Asli Cinaan. Asli Cinaan. Terus bannya pakai apa ini Om? Bannya pakai Prolet Daerah. Nah, komponnya apa? Yang hard kompon. G8. 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 Jadi G8 itu soft kompon. Di atas G8 biasanya yang terbaru itu ada yang namanya Predator. Harganya sama sebenarnya. Cuman Predator itu selected service. Jadi kalau ditanya enak mana G8 sama Predator? Belum pernah coba Predator. Enak Predator. Enak Predator. Tapi Predator itu mudah sobek dan mudah leleh. Soalnya soft. Iya, karena super soft. Tire komponnya super soft. Jadi resikonya bocor semakin tinggi, cuma dia memang enak. Nah, tapi kalau kita bermain di suhu 40 derajat, kalau di sini kan nggak mungkin ya. Hanya alam-alam tertentu di daerah Gresik itu yang mungkin ya. Jadi kalau kita bermain di daerah yang terlalu panas, Predator itu bisa leleh. Jadi harus hati-hati. Sehingga tepat sekali kalau memilih kompon Hyrax yang G8 itu menurut saya tepat. Sekarang terakhir nih Om, bumper depan belakang ini kok mencuri pandang gitu. Ini bumper apa ini? Sisi head. Sisi head. Iya, Cinaan gitu ya. Sisi head. Dan Cina-Cina head gitu ya. Yes, oh. Cina-Cina head. Sisi head itu adalah China brand. Betul ya? Iya, yeah. China head. China brand ya, dia itu Hong Kong base-nya, the best CNC manufacturer. Dia itu yang handle Axial, Vanquish, RC4WD untuk third party brand ya. Jadi bumper pengganti, lampu pengganti, logo emblem, grill, semua itu ada urusan sama license. Jadi dia itu memang lisensinya bagus banget. Harganya sakit banget ya. Overall kitnya ini kan sudah memadai banget nih Om Pratama. Kira-kira Om, tadi kan bilang 6 bulan ya. Kurang lebih 6 bulan. 6 bulan. Dalam 6 bulan ini. Iya. Ini ada namanya enggak? Si Trek ini ya, si Trek ini udah jalan berapa kilo sih Om? Kalau jujur kilo berapa? Ya adalah 100-200 kilo. Berarti Om Pradana ini sering main ya? Sering. Nah, satu minggu main berapa kali? Bulan 2-3 kali. Sebulan 2-3 kali. Hari Minggu. Sabtu atau Minggu? Sabtu atau Minggu. Satu kali long trek terjauhmu? Long trek terjauh mulai dari jam 9 sampai setengah 2. Acara di Blitar. Blitar. Jadi buat kalian semua kalau cari RC, mungkin kalau Om Pradana ini bosen ya, Perdana ya. Om Pradana ini bosen, bisa kalian hubungin. Karena 9 sampai 2 itu long trek ya. Jadi RC ini memang masih kinclong mulus banget dan tidak ada rencana dijual lagi. Belum ada rencana dijual, karena memang mainnya konservatif banget. Saya suka ngeliat modifikasi itu yang plug and play rapi, nggak pakai menggunakan apa ya, akal-akalan yang terlalu banyak. Karena ya RC-nya sendiri ini sudah disupport ya dengan berbagai macam aksesoris, dengan berbagai macam upgrade yang memang plug and play. Jadi salut banget sama Om Pradana, tetap lanjutkan modifikasi plug and play karena RC-nya sudah RC kelas. Jadi
buat kalian semua yang maksudnya pakai RC kelas itu gini. RC itu ada yang namanya custom, ada yang namanya upgrade ya. Jadi upgrade itu dua macam, upgrade plug and play sama upgrade custom. Kalau mobilmu ini sudah ibaratnya itu brand flagship ya, brand yang ternama seperti Axial Asli, Traxxas, Vanquish, ya, Cross RC, ada beberapa merek lain seperti MSD, itu semua partnya sebenarnya sudah ada ya. Jadi jika kalian mau melakukan upgrade, lakukanlah upgrade itu yang normatif. Ini upgrade-nya normatif banget. Jadi gitu, keren banget. Oke, jadi buat kalian semua yang barusan nonton, thank you banget sudah nonton acara ini. Pastiin kalian subscribe, nyalain lonceng biar gak ketinggalan update-nya, and leave a comment for everything you want to ask. Saya mau lanjut nyoba ini di obstacle Sing Surabaya. Lanjut.